welcome back to my channel Atin Hartini. Jalan-jalan pagi, naik sepeda mau beli sarapan. Ini pagi-pagi indah juga ya. Ini kan beda lokasi ya bro. Oh iya. Tapi buka nggak itunya? Buka lah. Ini kita mau beli sarapan. Oh iya, bentar, rame. Pelan-pelan guys. Ini guys, Taiwan di pagi hari. Ini rame juga. Aku ituin dulu ya bro. Kamu pesan aja, pesan itu dulu berapa gitu. Nih guys, tempat sarapannya. Ramai juga. Bro, kamu pesennya mana? Kamu yang mana dulu? Hai, ni hao. Ini tempat sarapannya. Maaf ya guys, ini ngomongnya beda, bukan bahasa Mandarin. Penting itu apa, ayam apa apaan? Ini uangnya. Bisa di order. Kami. Ini tukang jualannya sibuk banget. Ini bukannya kalau pagi aja guys, kalau sore itu nggak ada. Jangan kopi aku. Hah? Ya udah. Tapi yang anget ya bro. Aku minta yang anget, jangan yang dingin. Sekitar tempat jajanan pagi di Taiwan. Beli apaan kita? Beli itu. Ini burger. Iya. Itu ayam apa daging sapi? Kalau yang ini itu. Kamu pilih yang mana? Yang ini itu, yang 69 itu. Oh ya. Ayi ni hao. Ini si Ayi dia liang. Yaudah pegang aja dulu. Ini lama gak sih? Enggak, masih dibungkus, tunggu aja dulu. Ini rame. Orang Taiwan sama anaknya galak amat sih itu. Ada tempat itunya juga. Ini sekitar tempat jajanan pagi. Itu juga ada ya bro ya? Mana? Yang sebelah sono. Iya, itu juga sarapan tapi. Saya pengen lihat cara bikinnya. Nih guys, cara bikinnya. Prosesnya lagi bikin si Ai. Bro, kalau misalkan enak kita beli lagi, kalau enggak jangan ya. Orang bukanya kan pagi doang ya.
itu lagi diproses, guys. Titi Liha, Titi Nihal, Titi. Oh, itu ada yang pesen juga. Tapi kayaknya kayak cowok ya. Oh, perempuan. Cuman gayanya aja yang gaya cowok ya. Iya, orang gak ada itunya kok. Tapi ini paling rame kalau pagi ya, bro. Mana ini prosesi? Standar lah, cuman berapa itu? 70. Hah? Itu terlalu merah. Tapi dipakainya. Jadi enggak ini banget napa? Nih guys, jajanan pagi di Taiwan begini. Itu tulisannya bisa di order. Aku kemarin tuh beli nasi goreng tahu sama udang. Bener kata kamu cuma direbus doang. Cuman itu apa? Di apa ya? Dikasih bawang putih. Aku enggak di. Direbus doang. Iya, direbus doang, bener bro. Sibuk banget ini. Rame kan, banyak yang beli. Itu udang sama nasi goreng itu 300, bro. Nah, iya bener kan, nasi gorengnya aja 70. Terus si udangnya 200. 5 biji. Iya, 5 biji udangnya berarti satunya berapa? Berarti 5 biji 250, 40 kan? 30 iya. Kan? Ya mahal lah. Mendingan masuk sendiri udah dapat 1 kilo yang ada telurnya itu. Aku tuh nyoba, tapi gelap itu apanya lampunya enggak bagus. Udangnya jangan beli yang beli itu aja. Lebaran Cina kita makannya di sono aja di Ho Chi Chang. Kita pergi aja. Aku iya, kalau pergi siang aja sekalian aku belanja. Iya iya, kalau pergi cuma 1 jam setengah aku bisa kok. Iya udah nanti sekalian aja belanja. Pengen beli bakso. Ini punya kita lama amat. Lagi dibikin punya siapa lagi? Tapi ini bukanya benar-benar pagi doang ya, bro ya. Tapi agak siangan juga gitu ada. Kan siang juga ada orang yang mau makan burger juga ada. Nih guys, ininya sibuk banget, tapi udah lama juga tuh belum sih, bro, pesenannya. Oh, itu tuh yang bocah cakep itu buat ini. Dia tukang bikinnya. Ini yang punyanya, ini yang pakai kacamata ya? Kan dibeli lagi. Ini yang cewek, oh, ini. Cewek ini, si Ayu ini. Ini banyak yang datang. Apa ini punya kita, lihat dulu lah. Ntar ini udah berapa menit belum sembuh tersih. Bukan? Ayo Peli ya. Coba tanyain deh. Mana? Ini ya punya pesanan kita ya, bro. Kita kan bekal itu, bro, yang ada roti. Berarti masih lama dong. Ayi, nak ke kota nali.
Tanyain mana penyedia. Hamil. Hamil. Ini udah mau 10 menit, udah 10 menit ini. Ini pesanannya belum dapat. Yang itu udah mau 10 menit. Nih guys, prosesnya guys. Berarti lama juga, bro. Udah berapa menit kok belum diproses, aneh. Oh, itu baru diituin. Nima banyak yang pesen. Diamnya ngambilnya banyak yang pesenan di luar terus. Nih guys, tempatnya sih rame banget. Tapi pesenan sayanya belum dapat lagi diproses. Itu cowok, bukan cewek. Ya. Kamu mah ngomongnya salah kali. Ini orang lain aja yang baru datang udah dikasih. Kita iya, belum. Punya kita, bro. Masih digoreng sama ayamnya. Dia beli yang roti itu. Tawar. Itu orang lain langsung pulang, langsung pulang. Oke guys, cukup sampai di sini dulu video dari Apin Hartini. Ini lagi nunggu sarapan. Dan jangan lupa, biar channel Apin Hartini cepat berkembang, like, comment, and subscribe. Bye-bye, selamat pagi.